nih Pak Nung di bawah. Mesin. Mesin apa? Mesin tebu. Oh. Ada. Ambil aja. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Tetapi untuk menahannya besi ini saya tadi tidak videokannya karena tidak ada yang memegang kamera ya. Dan di sini juga untuk mencukupkan jaraknya, di sini kita tambah kayu ya, kita pakukan kayu di bagian sini, di bagian pinggirnya. Nah, selepas itu kita letakkan besi. Besi ini tujuannya agar ukurannya rata ya teman-teman. Jadi bila kita memotong papan, kita tolak saja ataupun kita dorong saja sebesar ini ya. Ini kalau di Malaysia itu ini satu kaki teman-teman ukurannya, karena kita mau buat beam. Nah, mesinnya seperti ini ya teman-teman, di bagian bawahnya. Sebenarnya kita hanya lengketkan saja, kita skrukan seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Nah, untuk keseluruhannya seperti ini ya teman-teman.